Menko Polhukam Wiranto merahasiakan cara kerja Komando Operasi Khusus Gabungan Kopsusgab TNI. Pemerintah menyatakan komit dalam memberantas terorisme hingga tuntas. Wiranto mengatakan misi Kopsusgab TNI tidak perlu disebarluaskan untuk keamanan. Ia juga mengatakan Indonesia bekerja sama dengan Australia, Rusia, India, Tiongkok, dan negara ASEAN untuk menghadapi terorisme. Sudah nanti aja lah, semuanya kok dibincangkan dulu dengan masyarakat. Saya kan mengatakan ya, biarkan aparat keamanan itu menyusun konsep-konsep untuk melawan terorisme ya. Nggak usah kemudian bagaimana caranya, kekuatannya bagaimana, penggabungannya mana saja. Itu kan kita sudah memberitahukan kepada musuh apa yang kita lakukan, kan nggak bagus ya. Dengan kembali tadi, saya minta maaf kalau bicara menjelaskan apa yang akan kita lakukan, apa yang kita akan gunakan, caranya bagaimana, saya sudah minta kepada ya apa